adalah cara memakai APD supaya nggak bosan. Jadi ada ini, ada visualisasi supaya ingat ada aktor dadakan di sini. Maaf tadi ambilnya, jadi itu pasien, ada Pak Satam. Mic-nya tolong, mic mana? Bang Yul. Thank you.
Program ini dari rumah sakit untuk pencegahan
penyebaran infeksi virus COVID-19. Di mana sudah dijelaskan di depan, bahwasanya bapak ada keluhan demam, kemudian batuk pilek, kemudian juga perlu berujung dari daerah endemis atau daerah-daerah atau negara yang sudah terinfeksi terkonfirmasi virus corona COVID-19. Nah, untuk itu ini saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada bapak, diawali dengan pemeriksaan fisik lebih dahulu. Nanti kita akan konfirmasi dengan pemeriksaan lanjutan itu pemeriksaan laboratorium darah dan pemeriksaan radiologi. Dan waktu ini akan pemeriksaan ya pak, mungkin tidak nyaman, tapi saya akan berusaha minimalisir tidak nyamanan itu. Boleh ya pak? Kemudian setelah melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pasien kita bawa ke radiologi untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Radiologi yaitu chest X-ray atau ronsen torak. Kemudian kita koordinasi dengan tim security untuk mensecure area atau jalan. Apa CT scan torak? Jadi untuk spesifik mengidentifikasi daripada pneumonia diminta CT scan torak. Berarti pas udah masuk dalam SKW ya, CT scan torak. Oke, bapak ini kan sudah siap saya periksa. Kemudian kita perlu untuk melakukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan ronsen dada dan CT scan dada. Ya pak ya. Oke, kita konfirmasi, kita minta tim security untuk amankan jalur pasiennya akan melewat ke radiologi dari ruang isolasi ini. Silakan pak. Bapak minta tolong. Cleaning service. Pakai mic ya pak. Petugas IGD, petugas IGD, tolong untuk disterilkan area koridor ruang radiologi. Untuk koridor ruang radiologi tolong disterilkan, dikarenakan ada pasien dari ruang isolasi IGD ya, isolasi IGD ya. Ruang isolasi IGD akan mengarah ke ruang radiologi. Kemudian kita dari IGD telepon ke radiologi ya dok ya. Ada masih bahwasanya ada pasien melakukan pemeriksaan untuk petugas di sana. Bapak ini maskernya kita ganti ya pak. Kita ganti maskernya dengan yang ada face shield-nya. Ini untuk ada solusi pak. Kita kan apalagi yang mengumumkan masalah awam kita mungkin tidak bisa sebut COVID-19 ya C19 saja atau seperti hanya B20 atau sepertinya B20 C19 si bahaya C19 Jadi pasien dibawa ke radiologi ya. Petugas radiologi siap dengan APD yang sama. Idealnya begitu. Kalau ideal ya. Pasien dibawa gimana caranya? Pasiennya harus pakai masker, pakai ini, pakai ginian ya. Facial dengan facial. Nah, modelnya enak gitu. Nah, ini ya. Jadi gini ya, pasiennya dibawa dalam keadaan gitu. Ya, dibawa dengan tetap dilindungi dari dia menyebarkan airborne gitu ya. Ya, ya cukup, oke. Kemudian pasiennya dibawa dengan bednya masuk lift, klinik servis ikut mengikuti. Begitu mencet lift, setelah pasiennya keluar langsung disinfeksi dengan alkohol, gitu ya. Terus di radiologi setelah ronsen, semua tempat yang bekas ditempel pasien didesinfeksi ya. Bapak coba ceritain ini nih, ini pasien pak.
langsung di desinfeksi dengan alkohol, ya, alkohol 70% cukup ya. Ini apa nih? Bukan membersih kaca lo ya, tapi itu dari kita desinfeksi sama dengan chlorine. Tapi sebenarnya mungkin kalau yang untuk kasus COVID-19 ininya bisa diganti pakai ini aja. Karena tadi ya ingat ya, prinsipnya adalah COVID-19 ini dia mati pakai alkohol 90%. Ya, sekalipun ini teralin, tapi berdasarkan report yang ada sampai saat ini dikatakan bahwa efektifnya pakai alkohol. Jadi di sini ada alkohol. Jadi pakainya siapa ya? Ya, teman-teman klinis habis ya. Kita produksi sama farmasi. Iya, betul. Atau 90% yang itu yang konsentrat, tapi dicairin aja ya. Masukin sini. Teman-teman klinis habis. Sudah, kemudian dibawa ke ronsen, terus balik lagi masuk ruang isolasi. Ya, kemudian Dokter Yudi di ruang Amperu begitu sudah selesai harus melepas APD, Dok. Sini, Dok. Lepas APD, yang pertama dilepas adalah sarung tangan. Masuk ke kantong kuning, kantong kuningnya mana, Pak? Kelihatannya di bawah. Dek, tukang. Masih. Ceritanya masuk kantong kuning ya, kemudian lepas kacamata Google-nya. Kan biar keren. Kemudian gaunnya dilepas, Dok. Maskernya belum ya? Maskernya masih dipasang, akhirnya pakai masker kan, Mbak Nina? Jatuhin, Dok? Jangan lepasnya itu loh. Oh ya, cara lepasnya adalah inside out ya, yang dalam jadi keluar. Iya. Nah, iya. Masuk di burung, Dok? Belum. Iya. Masukin kantong kuning. Itu lagi, Dok. Kemudian sepatu dulu, bootnya dilepas. Abis bootnya, kemudian shoe cover kalau ada. Ya, kemudian masker yang buka. Terima kasih. Oke, itu ya cara buka meninya. Ya. Kemudian ceritanya pasiennya udah boleh pulang. Pasien boleh pulang, kalau ada boleh pulang. Kemudian ruangan bekas pasien itu harus didesinfeksi. Caranya ya, ceritanya oh ya, petugasnya pakai APD. Ya, pakai APD lengkap seperti tadi Dokter Yudi. Ya. Kemudian silakan Bapak. Mana mesinnya? Sarung bantik. Ini pakai handsun ya, pakai handsun Pak ceritanya. Pakai handsun sama masker. APD lengkap. Pakai apron yang kayak tadi sama shoe cover facial. Karena di punya sini dia bilang kita tidak tahu berapa lama virus itu bertahan di permukaan. Walaupun namanya virus itu dia perlu sel lain sebagai inang untuk dia hidup. Tetapi di area terbuka kita tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. Jadi kita anggap masih infeksius. Buka spray-nya. Ya, sini kemudian sama prinsipnya ya, inside out yang ada di dalam gitu ya, gulungnya ya, cleaning service ya. Teman-teman itu gulung langsung lipat ya, masuk ke kantong kuning. Setelah itu area bekas pasien di desinfeksi dengan alkohol 70% semua ya. Mantap.
Supaya visualisasi, kalau dengan cerita aja nggak kebayang, ya? Oke? Okay.